dari defense yang diberikan kepada para pelaku. Oke guys, jadi kita udah kembali nih di day 2 erotism by Deep End. Jadi gue nih habis kelar apa nih kayak mungkin penghujung acaranya ya. Kita muter di lokasi nih guys. Semua mobil pada tadi muter termasuk mobil gue. Dan sekarang mungkin ini agak sedikit berisik nih. Sebelah sentul banget. Jadi banyak banget irgasm gitu, takutnya mengganggu dengan apa yang kita akan liput di sini ya. Jadi so nih gue akan muter lagi, sekali lagi gue akan kasih tahu ada apa aja di day 2 ya. Yang pertama mungkin tadi yang barusan gue ikutin pembuka acaranya tuh kita rolling bareng, nggak tahu nih pengujung acara atau bukan. Tapi yang jelas ini mobil semua udah pada rolling di tempat. Jadi muter ya untuk kontes foto guys. Di sini banyak banget FG-FG. Dan tentunya ini gue coba lagi mau lihat di depan ada apa. Dan tentunya ini di belakang gue juga udah pada parkir balik nih guys ya. Tadi udah muter-muter semua. So mungkin biar lebih jelasnya lagi gue akan balik kameranya buat kalian. Let's go guys. Oke guys, nih gue udah sembari jalan lagi. Kita lihat nih di depan ada apa aja nih ya. Jadi yang pertama mungkin yang terlihat beda, ini ada wuling guys. Yang gue lihat ini ada wuling sih, lucu banget. Plat nomornya gokil lagi nih, P1NK pink, karena dia warnanya pink sih. Ini lucu banget. Dan kalau di masalah boot nih masih sama ya, masih ada Acelera, HSR, konsep motorsport, dan tentunya nih orang HSR guys. Oke. Dan kita lanjut di sini masih ada F30 yang kemarin tuh didrag-dragin guys, HSR nih guys. Gokil sih. Oke. Dan ini ada gesek geng juga. Mamang gesrek ada di sini. Oke, ramah-ramah sekali guys. Dan tentunya ini ada E36 yang mirip banget sama si Kenjo nih guys ya. Jadi ini drop and destroy, punya gesrek juga nih. Ini sampai wheel dopnya aja ada personal identity-nya guys. Keren banget. Keren banget di sini. Orangnya asik-asik semua. Dan Mona Lisa. Dan kita lanjut lagi. Di sini ada mobil storingnya ya. Storing anak-anak Acelera nih. Jadi bisa langsung aja gonta-ganti ban di sini. Gokil, kita intip sedikit mobilnya seperti apa. Wah keren. Oke. Dan tentunya kita nyamperin Babe Harun kita di sini. Ada Babe Harun. Nih ketua gua di sini. Siap, absen komandan. Muter dulu ya, nih Babe Harun nih, CG nih. Pokoknya nanti next event bareng ya mas kita ya. Kabarin aja, nanti berangkat lagi kita ya. Thank you Mas Harun. Oke, nih gimana? Day 2 nya kepala suku? Aman? Nanti abis ini apa? Wording ulang ya. Wording ulang? Nggak mau. Yang udah datang sini walaupun terlambat nggak menerima hadiah piala. Oke, jadi ini wordingnya ada apa aja nih kok? Ada 16 ya? Wah keren 16 sih. Wording. Tapi bukan untuk mobil modifikasi, tapi untuk person, bengkel, Okay. Dan komunitas. Oke, okay, I see. Jasa bagi Indonesia. Wah mantap banget nih. Harapannya tahun depan kita bisa punya jawara atau kampion baru. Oke, kalau gitu keren. Apa namanya ini? Earth dong, Earth Auto Concept kok. Banyak mereknya. Waduh, jangan gitu. IG-nya pusing ya kok. Oke, kok muter dulu ya. Dadah. Oke, lanjut. Ini masih permersian di sini, guys. Tadi ada Kotet dan ini mobilnya Babeh nih. Dengan plat nomornya Babeh juga. Gokil sih.
Oke, kita sekarang lanjut ke wilayah sini. Kemarin mungkin belum pernah ada lewat-lewat sini kali guys ya. Jadi ini day 2-nya, ini mungkin panggung untuk apa nih? Show off, mau foto-foto, mau apapun juga di sini kalian bisa nih. Jadi gua lihat nih panggungnya. Keren, guys. Dan di sini ada wah kakak-kakak yang sedang mau hujan-hujanan sepertinya, guys. Okay. Oke, lanjut. Gua dari kemarin sih sejujurnya, guys, kepo banget nih sama ini satu nih, karena ini satu-satunya motor yang ada di lokasi nih. Jadi ini Harley, guys. Ini keren banget sih. Bigger-bigger gitu, Airsus pastinya. Dan kita lihat, wah, tuck engine juga. Rapi banget nih kabel-kabelnya semua. Gokil banget. Oke, lanjut. Sepertinya akan awarding, guys, di sini. Ada beberapa awarding lagi yang tadi sebenarnya udah ada yang kita sebutin ya. Cuman orang-orang juga baru pada hadir semua, dan gue juga turut mengundang kembali. Dan tentunya masih dibangun. Zico punya S15 yang new livery ya. Untuk GPM. Oke. 2023. Jadi awarding lagi, guys. Kita sebutan yang paling meriah buat Fiesta. Let's go. Oke. Ini awarding lagi apa nih? Kita penasaran nih. Iya. Ini kita akan ada untuk lanjutan lagi. Ya, tadi sebenarnya udah kita sebutin, cuma pemasangan sudah dihadirin semua di sini. Ini masih dari Award 2023, dan kita akan langsung memberikan kepada. Ternyata, guys, gue baru tahu. Ternyata ini ada, guys, otomotif yang ada di Indonesia. Seperti itu ya, penghargaan ya. Mungkin stay tune terus aja. Mudah-mudahan abis acara ini gue akan liput lagi nih, guys. Oke, see you, guys. Guys, jadi day 2 still sama si Om Asep. Kita di sini drag-dragan lagi, guys. Merah cari lawan. Ternyata drag-dragan lagi. Siapa yang berani? Oke. Kita lihat. Truk suruh balik lagi. Oh. Jangan lewat situ. Enggak boleh. Nah, ini orang nih sembarangan nih. Lawan Om Andre. Oke, sekarang jadi ada mobil HSR ngelawan, oh bukan, ternyata truknya, truk HSR, truk akselera, guys. Ini kocak sih, kalian harus lihat ini gokil sih. Kita lihat ini truk, ya, ngelawan mobil drift, guys. Gokil banget, parah-parah. Ini nih, moment of the moment nih, ini lucu banget sih pasti sih. Oke, kita lihat. Berhubung gue juga penasaran banget di sini. Siap ya? Ya, kita lihat nih. 3, 2, 1. Oke. Guys, dipur, guys. Parah, guys. Mulai lagi, guys. Nih gua sama Alfi kayaknya akan makan nih, guys. Jadi sekalian gua kasih tahu area food court ya seperti apa. Gua langsung aja ke sana nih, guys. Kita kasih tahu ada apa aja di situ. Food court mumpung rame. Dan ini Mercy lagi, guys, diaduin. Kita lihat Mercy lagi ya. Mercy versus Mercy, guys, kali ini. Kita lihat. Oke. Ai. New BRZ.
This is new BRZ guys. Gokil nongol di sini. Oke, ini masih lanjut. Oke, truk sekarang. Oke guys. Lanjut, ini sepertinya mau mulai lagi si RV guys. Oke guys, sekarang waktunya kita ke tempat makanan. Ada apa aja di sini guys? Kita lihat. Oke, akhirnya ngadem gua setelah panas-panasan seharian. Oke. Oke, kita akan makan dulu. So, stay tune guys. Guys, jadi ini kita habis makan guys, dan mungkin ini udah jam berapa nih? Ini udah jam 4 lebih ya, setengah 5 ya. Ini mungkin udah di penghujung acara dari Deep End guys. Erotism 2023 menurut gua gokil. Banyak dan hampir semua mobil, semua kelasnya tuh ada. Dari supercar, dari sedan, dari wagon, MPV, SUV, apapun ada semua di sini, dan termasuk kita di sini juga mungkin mewakili dari perjip-jipan, mini jeep ya guys. Jadi kita juga ibaratkan ikut meramaikan dan mewarnai event ini, walaupun cuman satu-satunya mobil jeep Ersas mungkin ya yang jadi peserta. Bukan apa ya, jadi gue pengen tampil beda aja gitu. Gue pengen bawa nama Cirebon tuh beda. Yang jelas Cirebon tuh beda juga guys, dan lupain Cirebon. So mungkin hari ini acaranya segini dulu. Ini udah sore, gue mau lanjut lagi ke Cirebon dan mau hujan. Jadi Deep End Erotism 2023 segini dulu. Thank you for watching and be the best on it guys, bye bye. Thank you.